Halo guys, selamat pagi guys. Selamat datang di channel gue guys, channel kabar-kabar. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel saya, mohon dukungan subscribe ya guys. Nah, di sini gue baru aja beli ikan guys. Nah, ini gue proses aklimasi guys. Nah, jadi beli dari TBD dari Tulungagung guys. Nah, ini gue ada di Rembang, Jawa Tengah, guys. Nah, ini ada ikan-ikan yang memang beli dari TB Team semuanya, guys. Dari Tulungagung, guys. Nah, ini ada ikan-ikan yang memang ukurannya udah sekitar 8 sampai dengan 10 cm, guys. Nah, ini gue beli ukuran 8 cm, guys. Nah, ada panca warna, ada kaliko, dan black, dan lain sebagainya, guys. Nah, itu ada 10 ekor guys. Nah, untuk harga bisa cek inbox guys kalau kalian pengen tahu. Nah, untuk ini ikan yang udah gue aklimasi terus gue lepas guys. Nah, jadi gue pakai banyak aerator di sini, pakai aerator AC DC yang mana nanti ketika gue kasih aerator banyak maka ikan akan lebih sehat guys. Kenapa kok lebih sehat? Karena kandungan oksigennya lebih banyak dibandingkan dengan tanpa menggunakan aerator. Nah, jadi terlihat ikan-ikannya itu lebih banyak yang berjalan-jalan, lebih aktif. Itu tanda oksigennya di sana sangat tinggi dan tenangnya ada di bawah, guys, ada di dasar. Nah, gue pakai aerator AC/DC merek Amara, guys. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu bisa cek inbox. Nah, atau gue tulis nanti di kolom deskripsi. Untuk ikan yang gue pelihara di sini jumlahnya gak hitung ya guys, banyak banget nih guys. Nah, jadi karena memang kadang gue gabut jadi gue beli ikan kayak gitu guys. Jadi ikannya gue pelihara terus gue suka banget memang sama ikan koki guys. Nah, itu memang ada ikan koki yang memang belum bagus. Ini ukuran panjang akuarium gue 1,5 guys, 1,5 meter dengan ketinggian 60 cm guys. Nah, ini lihat dari atas gue memang suka banget melihat dari beberapa sisi. Nah, ini ikan-ikan gue gembul-gembul guys, udah banyak makan nih guys. Nah, jadi mereka suka banget sama makan guys. Nah, ini untuk akuarium gue yang satunya guys. Gue punya 4 akuarium guys. Nah, ini untuk yang ikan yang panca warna yang bibit-bibit bagus guys. Gue taruh ke sini biar memang ikannya bisa tahu nanti mana yang bakal bisa bagus atau bakal bisa jelek. Nah, yang jelek gue taruh di kolam besar tadi guys biar cepet besar, nanti biar ketika gede tahu mana yang bagus gue taruh di sini guys. Nah, memang gue taruh dengan sengaja sih guys biar tahu nanti perkembangan ikan dari usia sekian sampai usia sekian saya taruh ke tank ini, usia sekian sampai sekian gue taruh ke tank ini. Nah, jadi itu yang gue suka dari ikan koki. Jadi ikan koki itu besarnya nggak sama guys, jadi ada yang cepat besar, ada yang biasa aja, ada yang itu kecil. Jadi kayak gitu sih guys. Nah, ini adalah tank gue yang ada yang buat show contest guys, yang mana itu black gold guys. Nah, itu long tail. Jadi gue kemarin juga dapat harga yang lumayan sih guys. Nah, dengan kualitas tentunya guys. Nah, ini karena memang ukuran akuariumnya kecil.